Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, ngomongnya itu menjatuhkan semangat, saya tinggalin. Tuh, apa ngomong sama dia? Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat, yang membuka cakrawala berpikir, yang mengangkat saya dari keterpurukan.